الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita sambung kajian kita daripada ringkasan Sahih Al-Imam Bukhari, di mana pada minggu yang lalu kita selesai mengulas hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu tentang memberi makan it'amut ta'am minan Islam. Memberi makan itu adalah sebahagian daripada Islam. Hari ini kita sambung bab yang baru, tajuk yang baru. Muka surat yang ke-22, bab yang ke-6, masih lagi di bawah Kitabul Iman, di mana babnya berbunyi Babu minal iman an yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Bab pada menyatakan bahawasanya sebahagian daripada iman itu mencintai saudaranya seperti mana mencintai dirinya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya ni bab yang ke-6 ni tajuk dia, terjemahan tajuk dia di sini agak kurang menepati apa yang dibahaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah Sahih Bukhari ini. Maksud kurang menepati ini, dari sudut makna dia betul ya dah, tapi dari sudut susunan struktur ayat tak berapa nak kena. Disebabkan kalau dilihat nah, di sini dia kata mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri adalah sebahagian daripada iman. Okey. Ini tajuk dalam kitab kita. Tajuk di sini dalam Sahih Bukhari ni Babu minal iman, bab daripada iman itu. Perkataan daripada iman itu mencintai saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi dalam Sahih Bukhari ni yang sebenar dia mendahului perkataan iman, letak perkataan iman di depan. Dalam ni dia letak perkataan mencintai saudara. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya seperti mencintai dirinya sendiri, dia letak yang turpan. Pasal apa saya kata agak sedikit tidak menepati maksud? Sebab ulama bincang pasal apa Imam Bukhari dahulukan perkataan iman dalam bab ni, sedangkan bab yang seterusnya Al-Imam Bukhari mendahulukan perkataan lain. Contoh bab yang akan datang nanti, Babu hubbur rasul minal iman, bab mencintai Nabi sebahagian daripada iman. Sedangkan dalam bab ni sebahagian daripada iman itu adalah mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Yang ni pun ulama bincang. Walaupun dia sebenarnya kalau dilihat dari satu sudut bukan benda besar pun, benda kecil je. Berkenaan maksud dia tetap sama, dia tak melarikan perkara ni daripada maksudnya yang asal, tak lari pun. Okey, cumanya di sini faedah aja yang dibahaskan oleh para ahli ilmu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kecintaan kepada Nabi setelah Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan yang paling tinggi. Nombor satu Allah, nombor dua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu dalam bab yang seterusnya Al-Imam Bukhari letak bab hubbur rasul, bab mencintai rasul. Okey,
Adapun mengasihi saudara kita seperti mana mengasihi diri kita sendiri, ni adalah sebahagian duk bawah-bawah. Sebab tu Al-Imam Al-Bukhari mula bab pada menyatakan sebahagian daripada iman itu adalah mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Faham tak? Okey. Sebab cinta pada Nabi itu lagi tinggi. Okey. Jadi itu isu pada tajuk ni, pada tajuk ni. Jadi kalau kita nak tepat lagi, ubah balik sebahagian daripada iman itu adalah mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Okey. Ini ulasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tu satu pasal bab ni. Kemudian lagi juga tentang bab ini menunjukkan bahawasanya kita masih lagi di bawah tajuk Kitabul Iman. Saya kira munasabahnya bab ini dengan tajuk kitab kita sangat clear, jelas. Munasabahnya bab ini masih lagi berbicara tentang iman. Masih lagi berbicara tentang cabang-cabang iman. Mencintai saudara seperti mencintai diri kita sendiri adalah sebahagian daripada iman. Clear? Okay. Jadi itu munasabah dengan bab. Jadi kita masuk hadis ini. Hadis yang ke-10. Kita baca matan hadis dia. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Daripada Anas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Juga Nabi Muslim, seperti biasa kita mengenali terlebih dahulu Anas ibn Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi yang saya kira sangat top, sangat terkenal. Anas ibn Malik ibn Nadar An-Najjar Al-Ansari. Anas bin Malik ibn Nadar An-Najjar Al-Ansari. Panjang lagi lah nama dia tu. Tapi kita tak boleh sebut lah. Kita pun tanya dekat nama tok kita ya. Lepas pada tu pakat kalut dah cari mana bin mana bin mana. Okey. Itu satu. Yang kedua pasal Anas ni, dia ni bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hayat Nabi di Madinah Munawwarah. Dia lahir sebelum Nabi berhijrah 10 tahun. 10 tahun sebelum Nabi berhijrah dia lahir. Mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni tak, pasal apa? Pasal dia wanita yang pertama masuk Islam sebelum penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perempuan wanita yang pertama, Ummu Sulaim. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ke Madinah Al-Munawwarah, kan Nabi dijemput oleh golongan Ansar. Mai Muhammad mai duduk kat kami lah, pasal orang Arab Mekah tak mau halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia jemput Nabi, maka Nabi berhijrah juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan kesediaan orang-orang Ansar menerima kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sampai, orang-orang semua pakat mai bagi hadiah macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni pakat mai lelaki ni bagi ni, perempuan ni bagi ni, bagi hadiah macam-macam. Sehingga kan Ummu Sulaim dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa rajulun wa la imra'atun illa waqad adhafaka bi dhikra. Tidak ada seorang lelaki dan seorang wanita pun yang datang menemui melainkan mereka memberikan kepadamu hadiah. Kata dia, wa inni la aqdar 'alayka ma adhafaka illa bi dhikra. Aku tak ada apa-apa nak hadiah dekat kamu melainkan anak. Dia anak dia Anas bin Malik. Dia kata, "Hum." Ambil anak. Jadikan dia Adam. Adam tu yang ini Adam bagi jenis pembantu kepada Nabi. Mai ambil anak, suruhlah, buatlah apa-apa tu. Ini juga hal ini juga dicontoh oleh para ulama-ulama terdahulu dalam masalah masalah di mana pakat-pakat bawa anak, mak imam syafi'i rahimahullah ambil anak, buatlah apa nak buat pun yang satu.
memang hiduplah dengan ilmu yang sepatutnya. Ini cara tradisi orang dulu lah. Ni tak boleh ustaz jalan mata. Nak ikut tak boleh. Ha? Dulu ni mereka berada di tempat pengajian ilmu di rumah mereka. Pi bagi anak, hadiah anak tu kepada guru. Guru didik lah. Lepas tu dia bantulah. Tolong angkat beg kau, tolong basuh periuk kau, tolong buat apa ke yang sewaktu dan sepatutlah. Maka ini Anas ibn Malik radhiyallahu an, mak ada hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi khadam, pembantu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Sulaim minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas. Ya Rasulullah, doakan dia sikit. Apa Nabi doa? Nabi doa tiga benda yang masyhur disebut dalam hadis Ahmad dan sebagainya. Kata Nabi, Allahumma aqil umrahu wa akhir malahu wa waladahu. Ha, maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah usia dia. Kemudian, ya Allah ya Tuhanku, banyakkanlah harta dia dan juga banyakkanlah anak dia. Dan dia adalah antara sahabat Nabi yang paling panjang usia, 100 tahun lebih umur dia. Ha, dan dia adalah antara sahabat Nabi yang paling banyak anak, 100 orang lebih anak dia juga. Ha, jangan buat main. Ini berkat doa Nabi SAW. Bahkan disebut dia setahun didapat tu setahun dua orang. Jadi qadarullahumma syafa'al. Dia ada tengok pada isteri juga lah. Saya pun tak tahu lah isteri dia apa. Tapi disebut, disebut tak, walaupun kalau katakanlah isteri dia empat pun, empat je tengok tu kali tengok. Maknanya satu, satu orang yang hasil barakah keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan tadi dari sudut usianya, dari sudut kekayaannya, hartanya, dari sudut anak pinaknya. Jadi itu Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan dia tuan-tuan dan puan sekalian, dia dia bersama-sama dengan Nabi SAW 10 tahun, kemudian 11 tahun. Dan Nabi SAW wafat, dia menyebut, aku pada ketika itu berusia 20 tahun. Ketika mana Nabi sampai di Madinah, aku menjadi khadam bagi Nabi, usia aku 10 tahun. 10 tahun jadi pembantu Nabi SAW. Kita 10 tahun ni, anak-anak kita ni, umur 10 tahun dah 4 ni, boy mus ni. Ha? Tapi yang dah didak lah kot. Maksudnya nak habak bagi sini, dah 4 tu, duk main apa, duk main game, PlayStation. Ini tak ada, umur 4 tahun mak bawa pergi jumpa Nabi jadi pembantu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, dalam keadaan dunia pada ketika itu belum terdedah dengan pelbagai fitnah. Maksudnya fitnah-fitnah media pada hari ini, internetnya, fitnah-fitnah media sosial pada hari ini. Tak ada masa dengan Facebooknya, tak ada masa dengan internetnya, blognya dan sebagainya. Para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh fokus kepada ibadah, mereka boleh fokus kepada muamalah. Mereka ada ujian-ujian yang macam lain, ujian-ujian yang kita tak ada, ujian-ujian perangan, ujian-ujian golongan-golongan munafik, golongan Yahudi yang anti dan benci kepada Islam, secara terang-terangan menyerang, membunuh umat Islam. Kita ujian kita keamanan, Allah bagi kita keamanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan media dan perkembangan. Jadi disebabkan ada dalam kekalan manusia yang mana mereka terperangkap dengan ujian itu, ada itu kisah dan juga kata Abu Hurairah tentang ya. Cik tengok cikgu pegang rotan, mak ayah dah bagi rotan dekat cikgu. Cikgu rotan cik kalau cik buih. Buih ni maksud dia nakal. Dia bukan buih dalam bahasa baku ni, buih tu teruk sangat. Tapi kalau ular belah utara ni, buih ni maksud dia nakal.
Nakal. Kalau dia nakal, cik nakal, cik pergi kotak. Kita lah ni pergi cek tengok dalam bilik cik, dalam bilik, dalam kelas tu ada berapa rotan. Bahayanya ada 4 rotan. Yang tu terbaliknya. Yang tu kita kena ubah. Sepatutnya anak ni kena biar dia didik. Kita tak mau nanti satu masa nanti guru-guru ni dia jadi macam dia hanya tugas dia melepaskan batu macam tu. Cukup aku tak cukup. Nak jadi apa? Jadi. Nak jadi apa? Nak berjaya ke? Nak rosak ke? Aku dalam kelas macam ni. Dia nak berit, dia nak tidur ke? Nak berlepas ke? Nak berlepas ke? Nak berlepas ke? Macam tu? Pasal apa? Buat sikit. Tweet sikit. Masuk wabah. Jadi kita pun kena pasal benda. Kita tak nafikan kadang-kadang ada juga diri pembatasan. Pada pasien pada ilmuwan kepada ulama tentang dia harga. Jadi kata otan sikit sudah. Dulu kita kecil-kecil dulu, saya yakin dulu pun dia berpengalaman. Kalau balik habak dekat mak ayah dulu, cikgu buat. Kita kena buat. Kita kena buat. Mulai sini dengan padan lah cikgu hambat pun. Buih sangat, nakal sangat. Ha? Tapi kalau lah ni, mak cikgu buat kat mana, kat mana? Ha? Dah merah sikit pada merah kemarin je tu. Kemarin tu 2-3 hari lepas, dia cara hak tu cikgu buat, tak cara dah. Jadi ini pun kena menghasilkan. Macam kita lihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimana dia melazimi Nabi SAW untuk kita lihat. Kata Nabi di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tirmidzi, Ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Maksudnya, seorang lelaki itu berpegang dengan agama teman. Maka lihatlah, pastikanlah dengan siapa. Dengan siapa seseorang itu. Sebab dengan persahabatan ni, dengan kawan ni, dia akan memberikan impact kepada seseorang itu. Sama ada dia menjadi bagus, itu dah akan kawan ya. Kalau sekarang kawan teruk, itu akan kesan atau kesan kawan. Kemudian seterusnya seperti kepada teks tadi tu. Tak ada lagi sebelum tadi yang bersabda tidak aman sehingga kita berjalan dengan ada yang kita berjalan. Ada beberapa isu yang akan kita bahaskan di sini. Ada 5-6 isu yang ada hadis ini. Pertama sekali berkenaan dengan penafian di dalam hadis. Dia kata, la yu'minu, tidak beriman. Adakah penafian tersebut membawa maksud tidak beriman, bererti menafikan iman secara mutlak? Maksudnya dia tak iman, dia kata. Tak. Jadi yang ini kita nak kena tahu. Sebab banyak hadis-hadis Nabi SAW yang datang tentang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbu nafsihi contoh salah satunya. Ada lagi la yuhibbukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu selama mana aku tidak dia cintai lebih daripada mak ayah dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada nafsi. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu. Tidaklah la tu'min kata Nabi. Tidaklah kamu itu beriman hatta sehingga la ya'manu jaruhu biwa iqah ataupun bawa iqah. Tidaklah kamu beriman sehingga selamatnya jiran kamu daripada keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Kemudian lagi hadis Nabi, la yazdi az-zani hina yazdi wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang penzina itu ketika mana dia sedang berzina di dalam keadaan yang beriman. Adakah penafian-penafian iman ini penafian yang mutlak ataupun dia bergantung kepada perkara-perkara tertentu? Sudah semestinya kita perlu ketahui bahawasanya penafian-penafian iman ini dia bergantung kepada perkara-perkara tertentu.
Jadi ahli ilmu membahagikan penafian iman ada tiga maksud, ada tiga jenis penafian iman. Satu, menafikan aslul iman, menafikan iman terus, tak ada iman terus. Okey, ni banyak di dalam Al-Quranul Karim contoh firman Allah Subhanahu wa taala, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yuslimu taslima. Tidaklah seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang beriman sehingga dia menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim ketika mana berlaku pertembungan sesama kalian dan kamu menerimanya, kalian menerimanya dengan hati yang terbuka tanpa ada rasa berat sedikit pun. Maksudnya kalau kita bergaduh, bertelingkah, berselisih dalam isu-isu agama, kalau kita tak ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam agama menjadi penyelesai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi penyelesai kepada isu tersebut, kita dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Maka ini merupakan adalah perkara yang boleh membatalkan iman sebab dikategorikan orang yang menolak agama, menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak Al-Quranul Karim, menolak hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab pasti tak mau jadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai penyelesaian kepada isu-isu yang berkait dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar agama. Ini menafikan iman terus. Okey. Kemudian begitu juga kalau kita tengok yang lebih jelas apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang syirik. Apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang syirik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sekiranya kamu syirik, akan terhapus segala amal perbuatan kamu. Amal termasuk amalan hati. Amalan hati adalah iman. Antara amalan hati adalah iman. Maka bila seseorang itu melakukan syirik, syirik yang besar, syirik yang boleh menggugurkan iman dia, maka penafian iman tersebut, pembatalan iman tersebut adalah pembatalan yang mutlak. Bererti daripada iman pindah pi kepada kufur. Itu satu. Kedua, kamalul iman, menafi kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman seperti hadis tentang penzina yang saya bacakan tadi. Tidak ada berzina seorang penzina itu ketika mana dia sedang berzina dia dalam keadaan beriman. Adakah bererti ketika mana dia berzina itu dia kufur? Tak. Ketika mana dia berzina itu iman dia turun. Macam tu juga bila berhadapan dengan isu-isu pada hari ini, orang yang tidak menutup aurat contohnya, ataupun orang yang minum arak, main judi, ketika mana dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, mendedahkan aurat maksiat, bermain judi maksiat, minum arak maksiat, adakah ketika mana dia minum arak dia kufur? Tak. Iman dia jatuh. Kesempurnaan iman dia tu tak ada. Dia tak dapat mencapai kesempurnaan iman dia. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga yang ada kaitan dengan hadis yang sedang kita baca ni, iaitu menafikan kesempurnaan iman yang mustahab, yang mana ia merupakan satu sunat. Harus sahaja kita kasih diri kita lebih daripada kita kasih teman-teman dan saudara-saudara kita, tak ada masalah. Boleh. Tapi lebih afdal, lebih baik kalau sekiranya kita kasih diri teman-teman kita seperti mana kita kasih diri kita. Yang mana pada hari ini jaranglah kita menemui orang yang kasih saudara dia seperti dia kasih diri dia sendiri. Ada itu. Kuranglah. Kan kata tak ada. Takat-takat makan boleh. Takat beg tangan payah. Seorang beli LV Prada, nak beli kat kawan dia Prada kacau. itu apa ni, kasih sesama kita lah. Takat-takat kehidupan seharian, takat-takat pakaian, begitu sikit-sikit boleh lah. Cumanya saya katakan di sini, mustahab. Lepas tu yang ketiga, menafi kesempurnaan iman, yang mana kesempurnaan tersebut adalah mustahab. Satu anjuran, satu sunat, perkara yang lebih baik, lebih afdal. Tapi kalau siapa mampu buat ni, maka dia terbaik ya.
macam hadis yang sedang kita baca ni. Tidak sempurna iman, berarti tidak sempurna iman seseorang, kesempurnaan yang sunat, kesempurnaan yang dianjurkan, dituntut, bukan yang wajib. Yang wajib tadi yang awal, isu syirik dengan kufur, kita tak boleh ada kompromi dalam tu. Okey, berbeza dengan isu kecintaan kepada diri kita seperti dengan kecintaan kepada teman-teman kita seperti kita cintai diri kita sendiri, yang tu dia ada kompromi. Boleh saja manusia ni dia suka kat diri dia lebih daripada dia suka pada orang lain. Harus, tidak ada masalah. Dalam pada masa yang sama dia kena jaga beberapa keadaan lah. Dia tak boleh syuh, dia tak boleh bersifat penting diri sendiri, dia tak boleh bersifat bakhil, dia tak boleh bersifat kedekut dan sebagainya. Selama mana dia jaga yang tu, walaupun dia kasih diri dia sendiri, tidak menjadi masalah. Cuma kita berbincang tentang hal ini adalah menjelaskan tentang kesempurnaan iman yang mustahab. Iaitu bila sebut mustahab ni maksudnya sunat. Okey, yang lebih baik. Itu satu. Kedua, berkenaan dengan al-mahabbah. Al-mahabbah, cinta. Cinta ni maksud dia mudah ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang diertikan dengan cinta adalah al-mail. Al-mail, kecenderungan. Kata Al-Imam An-Nawawi, iaitu kecenderungan al-mail ila syai' alladhi yuhib al-muhib, iaitu kecenderungan kepada menyukai sesuatu oleh si pencinta. Kecenderungan kepada mencintai sesuatu oleh si pencinta. Itu maksud cinta. Jadi bila dia ada kecenderungan tu, dia mula ada rasa ambil berat, dia mula rasa kasih, dia mula rasa nak tolong bantu. Sebab apa? Sebab wujud di sana kasih. Okey? Itu cinta, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Okay. Seterusnya, yang ketiga dalam isu ni, dalam hadis ini hadis ini juga membawa maksud kefahaman kepada kita, penafian iman ini daripada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau perkara-perkara yang harus, yang sunat pun Nabi SAW gunakan perkataan tidaklah beriman seseorang itu selama mana dia tak mengasihi saudaranya lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri, sedangkan benda ini sunat. Apatah lagi kalau benda-benda yang haram seperti zina, seperti minum arak, seperti mencuri. La yasriqu as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min wa la yashribu as-sharib hina yashrab wa huwa mu'min. Tidaklah beriman seseorang pencuri itu selama mana dia mencuri, ketika mana dia mencuri di dalam keadaan beriman. Tidaklah minum arak seseorang itu ketika mana dia minum arak dia berada dalam keadaan yang beriman. Lagi berat. Jadi jelas menunjukkan bahawasanya lagi teruk maksiat yang dilakukan, lagi iman tu makin berkurang. Ini juga membawa kepada apa yang kita bahaskan dulu di awal kitabul iman. Iman di sisi ahlus sunnati wal jamaah naik dan turun. Naik kerana ketaatan kepada Allah, turun kerana kemaksiatan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, menunjukkan bahawasanya kecintaan seorang Muslim kepada saudaranya itu adalah sebahagian daripada iman. Yang ni sangat banyaklah dalil-dalil dia di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya golongan-golongan yang mana kata Nabi di dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah yawm la dhillu illa dhillah, iaitu tujuh kelompok yang akan mendapat perlindungan Allah di hari kiamat kelak, di mana di saat orang-orang lain tak dapat perlindungan, depa saja dapat perlindungan. Antaranya adalah golongan-golongan yang mana mereka ini berkasih sayang, rajulan yatahabban fillah,
dua orang lelaki yang mana mereka berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Kasih, saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah antara ganjaran dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita ketahui, setiap manusia ini dengan amal kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan diutuskan di padang mahsyar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan peluh-peluh mereka. Ada yang peluh sampai tekat kaki, ada yang peluh sampai tekat lutut, ada yang peluh sampai tekat telinga. Peluh dia kat telinga bergantung kepada amal kemaksiatan yang dia buat. Buat banyak mana, banyak itulah peluh dia. Maknanya dia betul-betul berusaha bersungguh-sungguh buat maksiat, peluh dia lagi banyak. Ada ini di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga peluh sampai ke cuping telinga. Kerana matahari, Nabi sebut di dalam hadis, mail, jarak matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan dalam satu batu, satu mail. Satu batu daripada kepala kita, satu batu tu Allah lah ni tak sama-sama ada meriuk. Keluar-keluar lagi tu Allah tengah hari panas. Tu berapa batu pun matahari kita. Sangat jauh. Allah Subhanahu wa taala akan dekatkan matahari dengan kepala manusia, jarak dia satu batu. Sebatu daripada kepala kita masing-masing akan didatangi, dibangkitkan oleh Allah dengan peluh-peluh mereka. Ada yang tanya soalan, dia kata, ustaz, macam mana dengan peluh dia? Kawan tu peluh sikit, saya peluh banyak contoh. Jadi macam mana? Yang tu jangan duk rayan lah, nanti main, nanti jadi. Tengok macam ni sudah lah, hujan pun boleh turun, sini boleh turun, situ tak. Benda Allah Subhanahu wa taala nak jadi. Soal bagaimana dia jadi itu nanti tunggu masa dia. Ha, nanti kita jumpa lain. Sana tengok macam mana keadaan dia. Wallahu a'lam. Okey. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, ini juga merupakan dalil kepada layaknya seseorang itu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesempurnaan iman dia. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, membawa maksud yang sama. Sayang kita kepada saudara kita seperti kita sayang kepada diri kita sendiri. Okey, maksudnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbul jannah? Hampa nak syurga tak? Nabi tanya dekat para sahabat. Sahabat semua jawab, "Ya, ya Rasulullah, na'am, kami nak syurga." Maka kata Nabi, "Fa ahibba li akhik ma tuhibbu li nafsik." Maka sayangilah saudara kamu seperti mana kamu sayangi diri kamu sendiri. Jadi balasan kepada orang yang kasih saudaranya seperti dia kasih dirinya sendiri ini, balasan dia apa? Syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkara yang seterusnya, yang keenam, bagaimana cara kita nak kasih saudara kita? Dia ada dua saja. Sama ada kasih yang berunsur dini, agama, itu kasih yang berunsur duniawi, keduniaan. Kasih yang berunsur agama, contoh kita mai kelas agama, kita kata, "Hai kawan aku ni, awak tak mai kelas ni, bawa dia mai sekali." Jadi peramai orang di yayasan taklim ni kan, contohlah. Kita kuat buat ibadat, kita sembahyang banyak, kita tengok kawan kita tu kurang, ish, aku ni kesian tengok kawan aku, kasih dekat dia, jom sembahyang sekali. Kita tengok kawan kita ni jahil, tak tahu pasal agama, cakap tapi nak cakap, tapi mengulas, tapi tak ada ilmu banyak, tapi dia, jadi kita pun kesian dekat dia, panggil dia, "Mai aku terang kat hang sikit ni, aku mengaji lah sikit sebanyak ni, hadis ni aku tahu lah sikit sebanyak, mai kita tolong bantu. Aku tahu yang ni, aku tak tahu yang ni, hang cerita kat aku." Jadi ini menunjukkan, kita katakan, kasih dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadat agama. Itu satu. Kedua, kasih dalam urusan-urusan keduniaan. Urusan-urusan keduniaan ni, duniawi ni, macam tadi lah kita katakan, kita pakai pakaian cantik, tengok kawan kita kurang cantik, cari dekat dia yang cantik, bagi dekat dia. Kita makan makanan yang sedap, takat mana kita mampu lah, takat mana kita mampu. Kita makan makanan yang sedap, kita tengok kawan kita makan makanan tak sedap. Kita makan Musang King, kawan kita makan Rian Siam. Sian lah. Ya, Rian Siam pun sedap lah juga. Tapi ni makan Musang King, Rian, apa ni, apa dia tu? Udang merah lah. Kan? Udang merah apa dia panggil ya? Rian kunyit. Macam-macam jenis Rian.
tengok kawan kita makan lah, Dorian beli apa ni, RM10 18 biji. Kesian muak, Dorian tak sedap, kesian. Jadi yang tu Dorian buat tempoyak tu. Jadi kita kesian, kita belilah bagi seorang biji, bagi rasa. Itu dalam hal-hal urusan keduniaan. Jadi ni bagaimana cara kita nak berkasih sayang dalam urusan keagamaan, ibadat, ilmu, dan juga urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniaan dan muamalah. Okey. Itu yang ke-6. Yang ketujuh, jika kita pula lihat, ini bagi saudara, ini kita bercakap, sekarang ni kita bercakap pasal kita kena kasih saudara kita seperti mana kita kasih diri kita sendiri. Sekarang ni kita bercakap pasal saudara kita ataupun diri kita, yang mana orang kena kasih diri kita seperti mana dia kasih diri dia. Ini diri kita pula. Jika kita lihat kawan kita lebih daripada kita. Lebih daripada kita ni tak lebih daripada dua benda lah. Satu, hal-hal keagamaan macam kita sebutkan tadi. Satu lagi, hal-hal keduniaan. Dini dengan duniawi. Kawan kita lebih daripada kita dalam isu-isu agama. Apa kita nak buat? Kita kena jealous lah. Kita kena cemburu. Cemburu dalam erti kata, cemburu yang membawa kita kepada perubahan, transformasi. Transformasi. Membawa kita kepada perubahan. Kalau tak cemburu, pakat dia ni apa baca Quran tak berhenti. Dia ni hebat baca Quran tak berhenti. Malah aku. Apa? Dia tak memberi kepada kita satu semangat dan motivasi. Bahkan kita jealous. Dia baca Quran banyak sangat, pergi ambil Quran dia sembunyi. Dia main kelas banyak sangat, pancik buang tayar kereta dia. Dan hal-hal yang sewaktu dengannya, dengki. Kemudian duk kutuk ke belakang, dia tu buat-buatlah nak pergi kelas banyak sangat. Dia lawan mengumpat pula. Sedangkan Nabi SAW izinkan kita cemburu. La hasada illa fisnatain. Tidak boleh kita berhasad itu kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang mana Allah berikan kepada dia Al-Quran. Dia boleh baca Quran, dia baca siang malam. Kita cemburu dekat dia. Cemburu yang menjadikan diri kita nak ikut dia. Satu lagi orang yang Allah berikan kepada dia harta yang banyak, dia bersedekah siang dan malam. Cemburu bukan hidup. Tuduh dia, dakwah dia, rasuah dan sebagainya. Tetapi cemburu yang menjadikan kita nak ikut sama, nak serta hidup untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Sekadar dan sedia mampu juga. Okey, itu cemburu ataupun kiranya kita melihat teman dan saudara kita lebih daripada kita dalam isu-isu dan hal-hal agama. Adapun yang kedua, sekiranya kita lihat teman kita lebih daripada kita dari sudut hal-hal keduniaan. Boleh cemburu ke tak? Ha? Orang ni cakap. Tengok dia pakai kereta, ui dia pakai kereta ni, aku nak pakai kereta ni juga. Cemburu, jealous. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda ni dilarang di dalam agama. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surah An-Nisa, wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kamu berasa teringin nak sesuatu yang Allah lebihkan saudara kamu, sebahagian daripada kamu ke atas sebahagian yang lain. Seperti mana yang berlaku kepada Qarun. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala lebihkan dia, orang nak tengok awak, kami tak dapat macam dia. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, jangan hangpa bercita-cita nak jadi macam Qarun, tak perlu. Ayat yang saya bacakan tadi surah An-Nisa, wala tatamannaw ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Ada, kalau kita lihat ada riwayat Imam Ibnu Katsir menukilkan riwayat antara sebab nuzul, sebab turun ayat ini, apabila sebahagian para wanita komen kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasal apa lelaki dapat dua bahagian, perempuan dapat satu? Pasal apa lelaki dapat dua, perempuan dapat satu? Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Yang disebut di dalam ayat tersebut, wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dikum 'ala ba'd, lil rijali nasibun mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibun mimma iktasabna. Bagi lelaki apa yang dia dapat, bagi perempuan apa yang dia dapat. Okey, jadi diriwayatkan, tapi riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah. Wala bagaimanapun, kita boleh fahami umum maksud ayat tersebut, perkara-perkara yang berkaitan dengan keduniaan, kita tak perlulah nak berasa cemburu ataupun nak lebih daripada kawan-kawan kita. Sebab apa? Sebab dibimbangi kita lalai dan alfa dalam hal-hal keduniaan, menyebabkan kita meninggalkan agama kita. Wallahu a'lam. Okey. Kerana itu kalau kita lihat salaf,
sebahagian daripada salaf berkata, ulama-ulama salaf terdahulu, idza ra'aita man yunafisaka fid dunya fanafishu fid din. Sekiranya kamu melihat seseorang daripada kamu itu menandingi kamu, menang, menewaskan kamu dalam urusan dunia kamu, maka tewaskanlah dia, bersainglah dengan dia dalam urusan agama. Nampak orang tu hebat, pakai kereta hebat ke, ini hebat ke, rumah dia besar ke, kita lawan dengan dia dari sudut agama, pegangan agama kita, pegangan akidah kita. Jadi itu adalah cara persaingan yang terbaik. Jadi saya kira itulah beberapa masalah ataupun 7 masalah yang dapat kita bahaskan daripada hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu tentang tidaklah beriman seseorang daripada kamu itu sehingga dia mengasihi saudaranya sama seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kesimpulannya, kita tak boleh ada perasaan syuh. Perasaan syuh ini perasaan dia panggil penting diri sendiri. Jadi kerana kita, antara cara-cara untuk tidak mementingkan diri sendiri adalah kasih saudara kita seperti mana kita kasih diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Okay. Selesai. Ada soalan? Ini sebelum tu saya ada beberapa soalan yang saya tak sempat nak jawab tu. Betulkah Rasul SAW kalau nak buang air kecil ataupun air besar, bumi akan terbelah? Dahsyat. Betulkah kalau Rasulullah SAW nak buang air besar, air kecil atau air besar, bumi akan terbelah? Yang ni saya tak tahu ni dalil mana. Tolong bagi dalil. Jangan, macam kita ajak selalu, prinsip dia mudah sebenarnya. Kita kalau benda-benda yang kita ni pelik ke apa, ketanya aja dalil apa bukti. Benda ni menyusahkan orang tau. Orang nak fikir, orang nak cari betul ke tak apa semua ni. Dah ni, orang yang bercakap tu, bagi bukti dulu. Orang bercakap tu, kalau kita dengar daripada siapa-siapa, kita dengar daripada mana-mana ustaz ke mana-mana orang ke, orang tu kata ni, Nabi ni kalau dia nak buat kecil atau buat besar, bumi terbelah. Kata, mana bukti? Dia kata, aku tak tahu. Kalau tak tahu, jangan timbulkan syubhat ni. Cari bukti dulu. Cari buat mai dekat aku ataupun buat mai dekat saya, saya periksa dulu kat mana. Tidak ada masalah kita boleh cek. Kalau dia bagi sandaran, bagi sumber. Kalau macam ni tengok kitab di sini ada berapa rak dah. Nak cari kitab mana? Nak cari kitab-kitab hadis, kitab-kitab hadis ada berapa? Berapa ratus, berapa ribu tajuk. Jadi kita nak cari. Bagi sandaran. Kita akan cari melalui sandaran tersebut, kita boleh periksa, kita boleh cek. Jadi ni cerita-cerita seperti ni, benten boleh itu tadi ni. Benten ke ataupun cerita apa dia tu, boboiboy. Kira belah bumi, belah anu, belah ni. Cuma bagikan bukti dan sandaran. Wallahu a'lam. Okey, ini tentang di antara sunnah-sunnah ketika malam pertama adalah suami mengajak isteri solat berjamaah sebelum bersama. Soalannya, bagaimana dengan bacaan untuk solat sunnah tersebut? Adakah imam baca jahar ataupun sir? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, asal pada solat-solat sunat ni asalnya adalah bacaan sir, kecuali beberapa jenis solat. Solat-solat sunat ni kecuali beberapa jenis solat. Walau bagaimanapun, bacaan untuk solat suami dan isteri berjamaah ini sabit daripada salaf. Sabit daripada salaf. Ingat saya ada 2 asar. Asar daripada Abu Sa'id menyebut bahawasanya merupakan satu amalan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi di malam yang pertama sebelum bersama-sama mereka akan melakukan solat berjamaah oleh suami dan isteri. Tetapi kaedah cara solat tersebut tidak dijelaskan. Jadi kembali kepada asal solat-solat sunat yang lain yang ketika kita ketahui bacaannya adalah sir. Bacaannya adalah sir. Kecuali solat malam, dia dah baca solat witir, dia dah baca kuat dan sebagainya. Allah. Sir ni bacaan pelan, bacaan perlahan. Walau bagaimanapun ada sebahagian daripada ahli ilmu membezakan antara bacaan waktu solat malam dengan bacaan waktu solat siang.
solat siang bacaannya sihir, solat malam bacaannya jahat, jahat. Kerana kalau kita tengok hadis-hadis pasal solat malam ni, solat malam ni hadis solat witir, kemudian tarawih, kemudian qiyam malam, Nabi SAW membaca dengan bacaan yang jahat. Adapun solat di siang hari, sunat-sunat di siang hari, semuanya Nabi baca pelan. Kecuali Nabi semayang subuh dia lebih kuat. Okay. Jadi daripada hadis ini saya katakan tadi, sebagai ahli ilmu menyatakan bahawasanya asal bacaan tu dia kena kuat. Walau bagaimanapun dalam isu ini tak ada penjelasan yang khusus nak baca pelan kan nak baca kuat. Jadi kembali kepada asal solat sunat, iaitu baca pelan. Wallahu a'lam. Hukum membaca hadis diiringi dengan muzik untuk tujuan mudah dihafal. Contoh main kita membaca hadis. Jawab soalan ni. Belum kan? Membaca hadis dengan iringan muzik untuk tujuan mudah dihafal. Ish. Abu Hurairah, Anas bin Malik tadi ni yang hafal banyak tadi, dia pun pakai muzik lah. Kok pakai apa dia? Gamelan ke? Ha? Kok pakai kompang ke? Kok pakai gong ke? Jadi tak, depa tak pakai apa pun. Jadi saya tak tahulah kalau orang kata mudah. Depa ni sebenarnya yang lagu ni. Dah dengar teori daripada barat-barat kan? Yang mana depa nak bagi lembu sihat pun pasang muzik. Lembu mahal tu, lembu tu daging dia sekilo berapa ratus? Uhud. Lembu tu di Australia ke? Di mana? Japanese lah. Saya pun tak tahu Jepun. Ha? Dia belah, dia pasang muzik, apa semua. Dia pasang muzik apa? Muzik slow ke? Muzik lagu Kitaro tu ke? Ataupun muzik lagu apa? Slow lah. Kalau dia pasang muzik-muzik apa ni, rentak-rentak, rock ke jazz ke, jenuh lembu tu. Kerah daging. Jadi, kita heran lah. Kita pasir-pasir sangat, kita mudah sangat terpengaruh dengan kajian-kajian barat ni. Saya heran lah. Kita mudah sungguh barat buat kajian. Benda ni kajian. Bila kita dengar muzik ni memberikan pada kita ketenangan, impact pada jiwa kita, pada ni menjadikan diri kita tenang. La hawla. Bersipa yang kita mudah sangat terpengaruh dengan kajian-kajian barat. Kita juga taklah suruh lembu dengar kau dahan. Tak payahlah kita pula pergi buat pula, dah cerdik nak lawan dengan barat. Kita lembu-lembu kita, kita pasang Quran, baca lembu surah Baqarah, surah musrah lembu. Tak payahlah kita buat lagu tu. Tak perlu. Nabi SAW dan para sahabat ternak kambing, ternak ni, tak payah pun dia buat lagu tu. Tak perlu. Ni kajian-kajian yang macam ni lah sebenarnya yang memberi syubhat kepada apa ni, umat Islam. Bahkan kita pula nak ambil benda-benda tu, teori-teori tu, nak mudah untuk hafal hadis, kita jadikan dia lagu. Lagu ni Arab memang dia ada syair. Syair dia. Cuma syair dia bukan berbentuk lagu. Syair dia macam pantun 3 kerak 4 kerak gitu. Itu syair dia. Yang diertikan dengan syair Arab ni adalah bahasa-bahasa indah. Bahasa-bahasa indah itu syair-syair Arab. Asalnya dia bukan dalam berbentuk lagu. Cuma main moden ni saja mereka melagukan. Cuma kita katakan lagu-lagu ni kalau tanpa muzik tu tak apalah, sekali-sekala nak syok-syok gitu lah. Tapi kalau sekiranya nak jadikan dia sebagai medium dakwah, sangat tidak relevan. Banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh jadikan dakwah. Berapa ramai orang hafal hadis melalui muzik? Buat data demografik tu. Bagi berapa persen orang yang berjaya menghafal hadis melalui muzik. Melalui kena duduk, kena dengar muzik, lepas tu boleh hafal hadis. Boleh hafal Quran, boleh hafal ni. Hufaz. Orang-orang yang menghafal hadis satu ketika dulu tidak pernah bergantung kepada peralatan muzik pun, kepada muzik, kepada lagu untuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya kira ini merupakan perkara yang sangat-sangat tidak relevan. Main gitar sambil baca hadis, lagilah karut. Tak, maksudnya untuk belajar, nak belajar hadis nak ni. Ya? Kalau gitu minggu depan kita main Sahih Bukhari, saya pegang kita karen. Pegang kita karen, kita baca hadis seterusnya. Allahu Akbar. Okey. Betulkah
sunnah makan kunyah 40 kali sebelum telan. Dan tidak minum air melainkan setelah selesai makan. Dah kalau lekat tu minum pi lah. Satu kalau 40 kali jenuh nak bilang. Gigi je nak tukar. Yang pakai-pakai gigi-gigi palsu ni dah berusia lah kan. Ha? Jadi 40 kali tu ish. Dia benda-benda yang macam ni, riwayatnya datangkan riwayat daripada Nabi SAW, kita tak pastikan lah. Cuma daripada orang-orang yang pakar perubatan di Papua Isa, mungkin itu merupakan ilmu mereka. Jadi boleh buktikan dari sudut saintifiknya ada keberkesanan apa tidak kepada ni. Okey, sekiranya benda tu ada keberkesanan kepada penghadaman makanan, tetap kita tak boleh katakan ini sunnah Nabi buatnya. Tak boleh. Tetap dia tak boleh katakan ini sunnah Nabi. Ini adalah urusan dunia kita yang kita ada kepakaran mengetahui dari sudut ni. Tapi mungkin suatu hari nanti orang menemui kajian yang lain pula. Kajian manusia ni dia akan sentiasa berubah, dia takkan statik. Mungkin pada hari ni orang yang kaji itu dia kata muzik bagus. Mungkin nanti hari, satu hari nanti dia kata tak bagus. Mungkin dulu tengok isu arak wine contohnya. Ada orang kata dia bagus untuk orang sakit jantung. Sitik, minum sitik-sitik. Tapi juga ada kajian daripada barat juga, daripada Amerika juga yang menunjukkan bahawasanya tak bagus patutnya bagi orang-orang yang dia bukan ketagih arak, dia tak ada apa-apa, tak bagus dia minum wine. Boleh membahayakan. Jadi benda ni, kajian-kajian ni umum. Tapi kawan ni bawa nak kata kajian dia benar. Kawan ni bawa nak kata kajian dia benar. Sedangkan dalam Al-Quran dan Sunnah dah ada dah. Yang paling benar, yang takkan salah. Pasti begitu tak dahulukan. Wallahu'alam. Minta komen berkenaan dengan Hamzah. Hamzah ni Kaskari ni. Kaskari. Yang hina Nabi ditangkap di Malaysia lalu dihantar pulang. Dia ada pihak minta supaya dia diadili dengan seadilnya. Betul lah kerajaan Malaysia buat tu, dia diadili di negara dia lah. Yang kita nak pergi kalut, nak pergi campur apa pasal? Atas dasar dia Muslim. Okey, dia sekarang ni dia hina Nabi SAW. Dulu hina Nabi Ka'ab ibn al-Ashraf. Ka'ab ibn al-Ashraf dulu, Yahudi yang hina Nabi. Nabi buat apa? Hantar sahabat suruh bunuh. Nabi tak kata, cuma Nabi kata siapa dia yang ni, aku sangat tertekan dengan ni. Sahabat pergi bunuh. Abu Jahal, orang berebut nak bunuh dia ketika mana peperangan Uhud ataupun ketika mana peperangan Badar. Pasal apa? Pasal Nabi SAW, pasal dia cerca Nabi, pasal dia maki hamun Nabi SAW. Orang tahu, kata dia ni pembenci Nabi, maka kami nak bunuh dia. Jadi orang yang hina Nabi SAW ni, sama ada satu dia jahil tentang Nabi. Ini kita nak letak sangka baik lah. Satu dia tentang jahil tentang Nabi SAW. Okay. Kedua, mungkin dia masa dia kata tu dia mabuk ke dia gila ke. Tapi sebenarnya dia tulis benda tu. Nak jahil tentang Nabi SAW ni, kalau kita katakan tak apalah dia jahil. Nak nasihat dia. Okey, nasihat. Saya kira ulama-ulama dunia ada nasihat dah dia. Dan mereka mengambil tindakan ini, tahanan ini untuk pendakwaan lah. Nak dakwa di mahkamah sebagai satu kesalahan. Dia masa tu dia defend lah diri dia. Dia nak abang kata dia betul ke, dia tak betul ke. Biar pergi negara tersebut menguruskan apa yang berlaku di negara mereka. Maka kita hantar pergi balik tu kira betul ya. Hantar pergi balik kepada Saudi. Sebab dia berasal daripada Saudi. Biar mereka yang mengambil tindakan ke atasnya. Pasal apa? Dia kata apa dekat Nabi? Dia kata, kalau sekiranya Nabi SAW hidup kan. Apa-apa perkataan dia, saya terlupa. Ha? Staraf dia. Nabi SAW ni staraf. Sama dengan kita semua kalau Nabi SAW ni masih hidup. Ini antara, banyak lagi kenyataan-kenyataan dia lah. Ini antara kenyataan dia. Dia kata dia tak akan memberi kata hormat kepada Nabi SAW. Pasal dia bagi kata Nabi sama, Nabi hidup sama. Apa ni maksud ni? Merendah-rendahkan Nabi SAW. Yang kita ni yang dalam televisyen semua buat laukana bainana tu. Kalau sekiranya berada di antara kita, di samping kita, yang ni Nabi SAW, walaupun ada benda-benda dalam laukana bainana tu pun tak berapa nak tu juga. Ha? Orang yang duk Arab yang duk buat laukana bainana pun janggut pun boleh tahan juga. Kan? Tapi tak apalah, itu antara salah satu usaha-usaha yang baik. Ke arah ni kita doa, moga-moga Allah bagi petunjuk. Okay, jadi kita buat benda-benda yang macam tu nak menunjukkan kalau Nabi ada bersama dengan kita. Nak habaq bagi, bukan kita bayang Nabi tu hadir. Tak, Nabi tak akan hadir dah bersama-sama dengan kita.
Okey, cuma kita bayangkan apa tindakan kita dan akhlak kita sama ke tidak dengan akhlak Nabi SAW. Tapi Mai Hamzi Hamzah ni dah sama. Dari sudut, saya kata dah, dari sudut kemanusiaan, Nabi sama, Nabi sama dengan kita, Nabi sakit seperti kita. Bahkan Nabi sakit lebih teruk. Nabi sakit dua kali ganda daripada lelaki biasa. Nabi diuji dengan ujian yang lebih teruk. Itu Nabi SAW. Clear benda ni kan? Okey, tu dari sudut kemanusiaan, tapi dari sudut kedudukan status Nabi mulia, tak boleh kata setara sama. Tak. Kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada kita dari sudut kenabian dan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi elok sangatlah tangkap buah hantar pulang. Ini video seorang tokoh bekas Perdana Menteri Malaysia yang komen pasal hudu baru-baru ni, yang mengatakan hudud tiada dalam Quran. Saya kira benda-benda lagu ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Dia pertama sekali, kenyataan ni salah. Kenyataan yang seperti ini merupakan kenyataan yang salah. Kenyataan yang tidak benar. Mungkin kalau nak letakkan sangka baik, mungkin dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu dari sudut perkataan hudud yang ada dalam Al-Quran itu dikaitkan langsung dengan hukum-hukum. Perkataan hudud disebutkan dalam Al-Quran, memang disebut, tapi disebut secara umum. Allah tak sebut mencuri itu hudud, potong tangan itu hudud, kemudian sebat bagi penzina-penzina itu hudud, qazaf itu hudud. Allah tak sebut lagu tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya sebut. Perkataan hudud ini, terminologinya diguna pakai oleh para ulama-ulama fiqh dalam memberikan takrifan, nak bagi mudah, nak bagi perkataannya tu mudah. Perkataan tu hakikatnya sama aja, hakikatnya zina, hukuman kat atas zina, hukuman kat atas mencuri, hakikatnya perlu ada. Cuma pasal dia nama had, pasal dia batasan. Bila batasan ni, dia tak boleh kita buat lebih, tak boleh kita buat kurang, dan pelaksanaannya kena sama dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan. Sebab tu dia jadi had takat tu, lebih tak boleh, kurang tak boleh. Nampak? Ha, sebab tu bila kata hudud ni, bila kita bicara pasal hudud, dia membicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan hak-hak Allah. Dia bukan hak manusia lagi. Sebab tu bila sampai ke atas, hakim tak boleh maaf lah kalau cukup bukti. Cukup saksi, tak boleh. Kita maaf, boleh. Adapun orang lain pun nak maaf, tak boleh. Semua tak boleh maaf. Berbeza dengan hukum qisas. Qisas ni dia boleh maaf. Tak ada masalah. Pasal dia membabitkan hak-hak Allah dan juga hak manusia. Allah bagi manusia untuk meminta. Allah bagi manusia untuk redha. Tak apalah, dah apa ni, dia gigit hidung aku dah putih dah, tak apalah, redha lah. Cuma dia bayar sikit pampasan untuk aku nak pi jahit balik hidung. Contohlah. Kisah. Tak apa, dia maaf, settle, tak payah buat. Tapi hudud tak. Sebab tu dinamakan hudud. Ha? Okey. Jadi mungkin dia tak tahu dari sudut tu sehingga kan dia bercakap perkataan hudud ni tak ada dalam Quran. Hudud tu ada dalam Quran, tapi dalam kenyataan-kenyataan yang umum. Tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah hudud-hudud Allah, batasan-batasan Allah. Jangan kamu melampauinya. Kan umum. Okey? Itu kita katakan kemungkinan. Ha? Tetapi, sekiranya dia dah tahu, jelas kenyataan ini merupakan kenyataan yang salah. Hudud Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dalam Al-Quran. Hudud bukan sama sekali ciptaan ahli fiqah. Saya mendengar sendiri video tersebut juga. Disebut bahawasanya ia cipta. Ha? Mungkin benda-benda ni berlaku, ha? Satu dari sudut kejahilan lah, tak tahu. Kedua dari sudut tekanan-tekanan politik yang berlaku. Bila ada parti politik nak buat hudud ni apa semua, di zaman pemerintahan beliau, beliau keluarkan surat. Sebab kenyataan beliau dulu dengan sekarang agak sedikit berbeza. Dulu beliau kata tak sesuai dilaksanakan di Malaysia disebabkan masyarakat majmuk. Beliau tidak menafikan keberadaan hudud. Beliau tidak menafikan kewajipan hudud. Beliau menyatakan ketidaksesuaian pelaksanaannya dalam tempoh sekarang. Itu kata beliau dalam surat dulu. Tapi hari ini kenyataan dia agak lain. Apabila menyebut hudud ini ada merupakan ciptaan ahli fiqh. Mungkin tu saya katakan tadi, akibat daripada salah faham tentang hudud itu sendiri, perbincangan ulama-ulama fiqh pasal pelaksanaan tu. Apabila tak faham perbincangan ulama-ulama fiqh pasal pelaksanaan, tak faham perbincangan ulama-ulama fiqh tentang yang ni hudud ke, masuk bau hudud ke, tak masuk bau hudud. Yang ni takzir ke, hudud ke. Macam contoh minum arak.
Ada ulama kata ni takzir. Pasal apa? Pasal di zaman Umar, Umar penat rotan bagi jadi 80. Asalnya zaman Nabi SAW 40 ya. Orang kata takzir. Ada sebagai ulama kata takzir. Dia kata dak, ini hudud. Umar naik itu sebab kemaslahatan. Sebab keperluan. Sebab orang minum marak pada hari itu. Orang buat tak tahu minum marak ikut suka ya. Makin banyak. Jadi Umar tegaskan hukum dia. Jadi itu perbincangan ulama-ulama fiqh. Ulama-ulama fiqh mereka tidak ada kuasa untuk membuat agama. Yang meletakkan agama, meletakkan had ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira cara beliau menjawab tu, saya melihat mungkin beliau tidak mendapat gambaran yang tepat berkenaan dengan hudud, yang saya kira kita perlulah sampaikan perkara ini kepada beliau melalui saluran-saluran yang diperlukan. Jadi saya katakan jawapan saya terhadap ini sangat clear. Ini merupakan satu kenyataan yang salah. Bahkan kenyataan ini kalau dikeluarkan daripada lisan orang-orang yang mengetahui, yang ada ilmu, dia boleh membawa kepada kekufuran. Boleh membawa kepada kekufuran. Ini kenyataan yang bahaya. Bahawa hudud bukan ciptaan ahli fiqh. Hudud adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Had. Cuma terminologi hudud itu, sandarannya itu adalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sebut. Maka dia syariat juga. Sebab kata Nabi, idra'ul hudud bisyubhat. Kata Nabi, hendaklah kamu, janganlah kamu laksanakan hudud itu sekiranya ada syubhat-syubhat pada bukti-bukti yang diketengahkan kepada kamu. Maksudnya Nabi sendiri menggunakan terminologi hudud. Jadi kita nak kata di sini, bila Nabi gunakan terminologi hudud, walaupun tak ada di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam hadis Nabi SAW. Cuma kita tak tahu lagi apa dia nak masukkan dengan ahli fiqah. Apakah beliau sendiri yang menyebut perkataan ahli fiqah ni, dia tahu apa itu ahli fiqah. Jadi sebab tu saya katakan, orang yang bertanya pun, satu lagi yang kita yang bertanya ni, satu penting. Nabi Allah kata dalam Al-Quran, fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Jadi kita kena faham, semua orang kalau nak tanya, siapa-siapa pun, saya tak masukkan dia ke orang yang bertanya kepada beliau ke, ataupun siapa-siapa umum, kita tanya ni, tanya pada orang yang tahu. Kalau kita tanya kepada orang yang tak tahu, kita akan membawa kepada fitnah. Pemilihan kita, pemilihan untuk kita nak bertanya kepada si fulan dan si fulan, kena tahu dia ada ilmu ke tidak. Kita nak tanya orang yang pakar agama, yang alim ulama tentang enjin motor. Jam lah dia. Dia tengah nak banyak sebuah hari usap-usap. Dalam motor, karburetor tu ada berapa skru? Mampu dia nak jawab. Kita pergi tanya seorang pakar perubatan, operation apa semua, pakar hebat tak sangka-sangka. Tapi kita pergi tanya tentang dalam Sahih Bukhari itu, dia doktor. Mampu dia, Sahih Bukhari mana ni? Mana Bukhari, mana Bukhari? Jadi dia pun akan jam, dia pun akan pening. Bukhari Yasan Bukhari ke apa ke, dia pun tak tahu ada kitab. Jadi dia tidak ada ilmu. Jadi bagi yang bertanya dia kena pandai pilih orang siapa yang dia tanya. Itu satu. Kemudian tujuan bertanya, ada tujuan orang bertanya, dia nak provokasi ya. Itu provokasi. Dia bukan sebab apa, dia nak pangkap orang, kalau orang tu jawab salah, dia syok. Dia syok, dia boleh pulah, dia boleh twist, dia boleh ni. Bila kawan tu salah. Jadi itulah yang saya kira apa realiti yang berlaku pada hari ini yang kita kena muhasabah. Jadi bertanya kepada orang yang lebih tahu. Jadi saya kira begitu juga pasal isu video ini, saya kira clear lah kot. Ada juga yang komen video itu dipotong. Hudud dicipta oleh ahli fiqah. Ada yang kata beliau maksudkan hudud pas. Jadi macam-macam lah ini masuk dah isu-isu politik lah ni. Isu-isu hudud kawan ni buat. Sebab tu dia hudud ni dia tak boleh main ikut version. Saya dah sebut dah itu. Version tak boleh hudud. Main ikut main dari parti aku, NGO aku, tak boleh. Hudud dia kena main, nak buat kena bincang perbincangan yang bersifat nasional, negara. Wallahualam. Komen isu Allah. Apa ni? Ada kena tangkap khaluat pula ni. Nak konsak rumah tangga orang lain. Aduh. Ini isu khaluat ni biarlah. Dia macam ni lah. Prinsip. Kita biar mahkamah settlekan. Nama kata kita nak timbulkan persepsi buruk, tak boleh. Tak boleh. Walaupun beliau tuan tubuh menyebut, kata nak konsult apa semua ni, konsult tak sesuai lah pada waktu-waktu tersebut. Waktu jam 2 pagi apa semua. Konsult, nak konsult dengan perempuan ni pun, dalam bilik pun, tak boleh.
tidaklah bersendirian seseorang itu dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Jadi kena hati-hati siapa-siapa pun. Dak bukan dak kalau law ni di pejabat-pejabat. Kita bimbang ni ni, duduk di rumah ni ibu-ibu ni. Laki-laki ni duduk kerja pejabat. Dak bukan seorang sangka buruk. Dak. Maksudnya saya kata dia punya PA dia. PA dia kerja, PA tu dah lah apa dia ambil yang apa ni muda yang kalau boleh itu boleh jenis-jenis orang, dia ambil hak jenis orang miskin susah kain tak cukup jadi ambil kerja lagu tu mesti nak bantu orang miskin jadi duk biar kita duk biar masuk bilik pula bilik tu tertutup apa semua tak boleh tak boleh. Pilih siapa dia jadi PA depa, tengok kerani-kerani depa ni ibu-ibu kena pi check. Tak boleh dah ni. Dak sungguh pi benda-benda tersebut kita tak tahu. Benda-benda lintasan-lintasan dalam hati manusia ni sekiranya bersendirian tak boleh. Apatah lagi kita nak pi ke hotel ni apa semua ni saya kira ni cuma berbicara tentang isu-isu yang mengaibkan ini hendaklah kita mengelakkannya, kita biarkanlah mahkamah menyelesaikan isunya. Cuma biarlah orang yang dituduh ni pun janganlah menjawab banyak sangat pun. Biar lebih baik berdiam diri lagi baik. Ha? Sekiranya kalau dia duk jawab, duk cerita ni konsak ni apa semua, dia akan mendatangkan fitnah yang lebih besar kepada beliau. Ha? Jadi biar pilah. Wallahu a'lam. Jadi ada lagi 5 minit. Okey, 5 minit. Kalau kita jumpa duit di jalan bolehkah kita ambil? Kita anggap rezeki dari Allah. Hehehehe. Kalau kita jumpa duit di jalan. Okey, jumpa duit di jalan. Dia ada hukum satu perbahasan di dalam kitab fiqh iaitu hukum barang-barang yang tercicir. Hukum barangan yang tercicir. Hukum barangan yang tercicir ni dia ada kadar dia. Dia ada kadar yang tertentu. Saya pun tak ingat dia punya kadar dia tu. Cuma kalau boleh buka Majmu' Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada perbahasan dia di mana kata beliau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kalau sekiranya lebih daripada kadar tersebut okey sama ada kita simpan kepada kita dalam tempoh yang tertentu dimaklumkan kepada awam dimaklumkan kepada umum ada dalam simpanan saya dalam tempoh ada beberapa tempoh saya pun tak ingat dia punya tempoh dia. Selepas daripada lebih tempoh tu, maka tidak menjadi masalah, dia boleh menjadi hak milik kita. Itu satu. Keduanya, adapun kita pada zaman sekarang, pada hari ini, kita ada balai polis, kita ada tempat untuk melaporkan kehilangan barang dan sebagainya, menjadi satu amanah dan tanggungjawab untuk kita berikan, kembali kepada tempat tersebut. Janganlah pakai lagi hadis Nabi, simpan dalam tempoh tertentu. Syok kita simpan, kita simpan ni ustaz, sudah simpan sebulan lah. Lepas tu bagi, yang ni tu tak boleh. Wallahu a'lam. Nanti saya periksa balik tentang isu berapa lama, berapa tempoh dia, saya pun tak ingat. Kemudian, ada perempuan, situasi, kenduri kahwin, ramai orang dalam rumah. Ada saudara dan kawan-kawan. Contoh aurat yang terdedah adalah kaki kerana kerap ke toilet. Kaki. Kaki ni kan, apa ni, ahli ilmu ni bersisi pendapat tentang isu kaki. Isu kaki ni adalah aurat ataupun tidak. Kalau dilihat dalam mazhab sebahagian diriwayatkan dalam mazhab Hanbali juga dalam mazhab Hanafi tapak kaki ni dia bukan sebahagian daripada aurat. Walau bagaimanapun pendapat jumhur ahli ilmu yang terdiri daripada mazhab Hanbali, Syafi'i dan juga Maliki berpendapat kaki termasuk sebahagian daripada aurat. Maka berusahalah untuk menutup kaki kita dengan pakai stokin. Jadi kalau kenduri kahwin orang dalam rumah ni ada saudara-saudara dan kawan-kawan pakai stokin lah. Okay, pakai stokin. Adakah pelajar yang datang daripada keluarga yang kaya layak untuk mohon beasiswa sedangkan mereka dah kaya dah pun? Pertama sekali memohon beasiswa ni dia syarat, dia ada syarat, prasyarat dah untuk orang-orang yang gaji mak ayah dia berapa apa semua ada syarat-syarat dia kan. Okey, kalau sekiranya ada syarat-syarat tersebut dalam mohon beasiswa, maka sebenarnya dia telah menzalimi orang lain, dia telah menzalimi kota orang lain. Apatah lagi di dalam Islam, asal di dalam Islam ni meminta-minta dilarang.
Nabi SAW larang kathratus su'al. Terlalu suka sangat meminta-minta. Minta-minta-minta Nabi tak suka. Apatah lagi orang yang dah berkemampuan. Dia nak minta juga. Hasil kerana dia ada kabel, dia ada connection, maka dia menggunakan connection dan kabel dia tu untuk mendapat beasiswa, sedangkan ada orang lain yang layak, yang tak mampu untuk mendapatkan yang yang tak mampu untuk tanggung sendiri, mereka lebih layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Maka itu kategori menzalimi hak orang lain. Wallahu a'lam. Macam mana? Ah, tu saya katakan tadi pasal menggunakan kabel tadi ni. Ya, dia macam ni. Kita nak kata dosa ni, wallahu alam. Tu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kategori ini kategori mengambil hak orang. Kategori mengambil hak orang. Sepatutnya orang yang memilih ni, dia perlu ada integriti. Orang yang meminta ni pun dia perlu ada integriti. Dia perlu tahu kadar kelayakan dia untuk memohon beasiswa. Kalau di rumah dia kain 4 biji, jadi tak kenalah. Ha? Kain. Kereta Porsche kain tu besar. 4 biji. Dia pakai, anak pun pakai, ini pun pakai. Mini Cooper 2-3 biji. BMW 4-3 biji. 5-6 biji. Tak munasabah kalau orang yang seperti ini minta mohon beasiswa. Tak munasabah integritinya. Dan orang yang nak bagi dulu itu pun tak munasabah. Dia tengok tu dia, mak ayah. Siapa dia ni? Berkedudukan pegang syarikat mana, syarikat korporat, syarikat swasta yang hebat-hebat, gaji pun RM150,000 sebulan. Jadi tak munasabah. Tak ada di Malaysia kan, ada kan yang gaji sampai juta lebih per month sebulan. Allahu akbar. Yang tu minta beasiswa tu. Okey, tu saya katakan ni, dengar tu saya katakan tadi. Beasiswa pelajar cemerlang lainlah. Lain pula. Kalau sekiranya pelajar tu saya katakan dalam syarat-syarat, saya kata awal tadi, dalam syarat-syarat tu ada dak ditetapkan hendaklah kadar pendapatan ibu bapa dalam lingkungan ini, syarat pertama tu, syarat mutlak wajib, adakah tu syarat dia atau syarat cemerlang itu yang mutlak? Cemerlang tak kira mak ayah dia susah ke, mak ayah dia senang ke, yang penting dia cemerlang, dia boleh beasiswa. Kalau sekiranya itulah syarat-syaratnya, maka tak ada masalah. Kalau dia cemerlang, walaupun dia susah ke, walaupun dia senang ke, sangat-sangat kaya, tapi dia cemerlang, dia ada kelayakan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma apa yang saya katakan tadi, kalau sekiranya syarat itu letak tak boleh melainkan kadar pendapatan mak ayah banyak ni, banyak ni, banyak ni. Nampak? Aku tahu tak boleh. Wallahualam. Satu lagi. Ada satu apa ni, yang ni saya rasa lain kali ikut jawab, sensitif. Okey. Saya lagi jawab lagi rayuh lah. Payah. Ni ada sini soalan ni. Ni soalan. Seorang membuat pengumuman, nenek saya meninggal dunia, tolong sedekahkan Fatihah semasa dia ditempatkan bersama orang soleh. Saya tak kenal neneknya, komen Ustaz. Tolong sedekahkan Fatihah. Dia macam ni lah. Tolong doa lah. Dia sebenarnya sedekahkan bacaan Fatihah ni pun sumber dia. Tengok lah, saya tak kata. Saya tak kata bonak, saya tak kata macam mana. Depa ni, lagi video ni, depa akan tuduh kata kita kata bahawasanya depa ni tak bagi orang baca Fatihah. Ini bukan soal tak bagi ke tak apa ke. Soalnya adalah sumber pengajarannya, pendalilannya daripada Nabi SAW ada ke tidak? Nabi kirimkan, sampaikan Fatihah kepada orang yang mati. Ada ke tidak? Kalau sekiranya nak kata pun baca Quran, mengapa Fatihah? Fatihah tu kelebihan dia sekian. Qul huwallah pun ada kelebihan dia. Qul ya pun ada kelebihan dia mungkin. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq kelebihannya. Baqarah pun ada kelebihannya. Beberapa ayat-ayat kursi pun ada kelebihannya. Kenapa untuk orang mati tak baca ayat kursi? Nampak? Pasal ayat kursi itu kelebihan dia untuk ahli syaitan. Kami baca kat orang mati buat apa? Jadi itu sebahagian daripada contoh yang saya bagi. Jadi saya nak katakan di sini, dari sudut pendalilannya daripada Nabi SAW, pembacaan Al-Fatihah bagi si mati ada ke tidak daripada Nabi dan para sahabat Nabi,
Tak ada. Maka yang ada daripada Nabi dan para sahabat Nabi adalah kata Nabi, ud'u li akhikum fa innahu al'an yus'al. Doalah kepada saudara kamu sekarang, ketika mana dah sahabat-sahabat berada di tanah perkuburan, sesungguhnya sekarang dia disoal. Doa, doa umum. Ambil pengertian doa. Macam kita katakan, tuan-tuan dan puan sekalian, sila. Adakah kita buka Quran? Dah, semua faham doa itu, kita berdoa lah. Cuma ada kata kita mula doa dengan Fatihah dulu. Pasal ni, itulah masalah dia. Pendalilan, penghujahannya, dalilnya mana? Ada tak daripada Nabi dan para sahabat melakukan sedemikian rupa? Wallahu a'lam. Jadi soal kenal tak kenal tu, yang tu tak ada masalah. Cuma Nabi memang, di zaman Nabi, lalu jenazah, Nabi tanya sahabat, kenal ke tak? Apa yang kamu tahu pasal si mati ni? Sahabat kata, dia ni baik ya Rasulullah, maka doakan kebaikan. Lalu pula jenazah lagi, Nabi tanya, kenal tak si mati ni? Dia kata, kenal Rasulullah, dia ni jahat. Kejahatan bagi dia. Nampak? Kita lah ni, semua jenazah baik ke apa ke, semua balun baik semua. Apa kamu kata pada si mati? Baik. Tak ada seorang pun, walaupun kenal si mati tu dia jahat nama pun. Tak ada seorang pun kata jahat. Tak ada. Semua akan kata baik, baik. Jadi kita telah mengadatkan sesuatu yang syariat. Sebenarnya kalau jadi jahat, itu jahat. Lalu baik, kata baik. Itu pada asalnya. Tapi kita dah ubah. Wallahu alam daripada mana dalil kita. Bila ihram kita tak boleh letak wangi yang di pakaian. Bagaimana pakaian ihram tu jika dibasuh dengan sabun, wangi juga. Sebelum pakai tak apa. Sebelum pakai tak apa. Okey. Kemudian bila kita dah pakai, tak boleh. Contoh saya bagi ya. Kita basuhkan ihram pakai soflan. Kan? Kita pakai soflan. Bererti pakaian tersebut wangi. Pakaian tersebut merupakan pakaian yang wangi. Wangi ini ketika mana sebelum kita nak pakai itu, mas sesuatu yang disapu dengan wangian. Boleh tak boleh? Ketika mana kita dalam keadaan berihram, tak boleh. Sebelum berihram, boleh. Sebab apa? Sebab kiasan kepada kita sapu dekat badan kita. Bila kita sapu dekat badan, bererti automatik dia akan kena dekat kain ihram kita. Cuma bila kita dalam keadaan ihram, kita bawa dua pasang. Tengah-tengah ihram ni, kotor ke ihram kita, kita nak ambil ke ihram yang baru. Sedang ke ihram yang baru tu telah disapu dengan wangian. Ataupun bau dengan bau yang sangat wangi. Boleh tak boleh pakai? Tak boleh. Kita kena cari kain ihram yang bebas daripada wangian dan bauan. Sebelum, tak apa. Sedang, tengah, tak boleh. Wallahu a'lam. Jadi saya kira di situ dulu. Moga-moga apa yang kita dapat pada hari ini dapat sama-sama kita manfaatkan dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tak dapat hadir. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.